Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, rela antri demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Ratusan warga mengantri sejak pagi di halaman kantor desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa kemarin. Mereka ingin mengambil jatah bantuan beras dari pemerintah sebanyak 10 kg. Bantuan ini bagi warga sangat berharga untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data pemerintah Desa Banjarsari, total ada 490 warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga yang terdaftar merupakan penerima program Keluarga Harapan atau PKH.